di cawang dengan ada punggung nomor 1 ini. Ada juga di bangku cadangan mungkin ada saudara Agit. Iya, dengan nomor punggung 5. Iya, itulah saudara-saudara dan pemain yang akan diturunkan oleh tim Putra SD di cawang. Iya, saudara-saudara, kedua tim melakukan warming up terlebih dahulu. Perbankan ada di kedua satu. Saudara-saudara, mungkin wasit yang akan memimpin pertandingan pada sore ini ada saudara Bung Paujang di sana yang akan memimpin jalannya pertandingan pada sore ini. Dan ada juga mungkin wasit dari Hakim Garis setelah saudara ada saudara Bung Heliana. Ya. Ya, saudara-saudara, mungkin pertandingan sebentar lagi akan dimulai. Ya, untuk saudara sekalian, saksikanlah pertandingan di babak semifinal. Ya, itu dari tim Putra Ipoci A dari Jaya Padung melawan dari tim Putra SPB Alam. Yang akan memperbutkan tiket masuk ke babak final. Dilakukan pukulan-pukulan ringan atau sebagai percobaan terlalu pukul Adai kita ini dengan berkumpul 7 berikut dari tim Putra Ipoci A siapa